Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, massa Aliansi Islam se-Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan gedung sate. Mereka menuntut pemberhentian pengusutan Rizik Syihab. Dinilai adalah bentuk kriminalisasi. Dalam aksinya di depan gedung sate Bandung, Jawa Barat, massa meminta kasus laporan hukum Rizik Syihab untuk dihentikan. Mereka menilai laporan kepada Rizik Syihab penuh dengan kriminalisasi. Kita ingin menyampaikan aspirasi menuntut menghentikan segala bentuk upaya sistematis yang akan melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam. Saudara, Kamis dini hari, umat muslim di Jawa Barat mendatangi Masjid Pusdai di Kota Bandung sebelum melakukan aksi di halaman Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Sebelum menggelar aksi, mereka mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Pusdai. Mereka tiba sejak pukul 4 pagi dari sejumlah wilayah di Bandung Raya dan juga Jawa Barat. Setelah sholat subuh digelar kuliah subuh, kemudian selanjutnya masa bergerak ke depan gedung sate. Kita ke Surabaya, sudah ada penolakan kedatangan pimpinan FPI Rizik Syihab, juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Massa menolak kedatangan Rizik Syihab dan meminta pembubaran Ormas FPI. Massa aksi dari Aliansi Kerukunan Umat dan Kebinekaan ini menggelar Long March menuju Mapolda, Jawa Timur. Massa aksi meminta agar pemimpin Front Pembela Islam, Rizik Syihab, untuk tidak datang ke Surabaya. Mereka meminta polisi membubarkan Ormas FPI yang dinilai intoleran. Ormas, ya, kalau kami nggak punya kewenangan untuk penyekalan, kami hanya mendorong kepada aparat keamanan agar jangan sampai Rizik datang ke Surabaya. Persoalannya, ketika Rizik datang ke Surabaya masih ada pengadangan. Ketika ada pengadangan, tidak mungkin seorang Rizik akan tinggal diem. Mereka kan mengerahkan juga basis masanya. Yang dikhawatirkan di lapangannya itu cuma satu, benturan horizontal. Polda Jatim telah siap mengamankan rencana kegiatan Ketua Ormas GNPF MUI Bachtiar Nasir dan Imam Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab di Surabaya. Di lokasi penggelaran doa bersama, Polda Jatim telah menyiapkan pengamanan khusus. Jadi besok memang di Surabaya, Jawa Timur akan ada sejumlah acara yaitu doa bersama. Dan jurnalis Kompas TV bersiap untuk melaporkan bagaimana situasi terbaru dan juga bagaimana persiapan pengamanan di sana, mengingat akan melibatkan sejumlah massa dari berbagai kalangan. Tentu yang ingin diantisipasi oleh pihak kepolisian adalah semua berjalan kondusif, bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan juga damai. Tadi salah satu yang diungkapkan adalah massa menolak kehadiran pemimpin FPI Rizik Syihab di sana karena dinilai intoleran. Tentu harapannya, Riko, ketika Polda ini sudah siap dengan tindak segala bentuk intoleransi, akan dipersiapkan juga bagaimana pengamanan di sana ya, supaya berjalan dengan lancar ketika akan ada doa bersama tanggal 28 Januari 2017. Kita beralih ke informasi lain.